إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. صدق الله العظيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melimpahkan kita pelbagai nikmat yang kalau kita himpun nikmat Allah, hitung seluruh nikmat pemberian Allah, kata Allah, la tuhsuha, nescaya kita tidak mampu untuk menghitung. Adapun nikmat yang diberi, maka kita lafazkan tanda syukur, tanda terima kasih, dan menggunakan seluruh pemberian nikmat Allah untuk mentaati perintah Allah. Waliyazubillah, lafaz terima kasih pun tak ada kepada Allah, bahkan lafaz membawa maksud tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Waliyazubillah, lebih dahsyat lagi menggunakan pemberian dan nikmat Allah untuk memaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sekarang Allah Taala limpahkan kita rahmat dan limpahkan kita hujan. Sebelum ni lama kan kita jerebu kan, datang daripada Allah juga kan, walaupun zahirnya sebab kebakaran dan sebagainya berlaku di satu-satu tempat. Tuan-tuan, berlakunya satu keadaan ini semua dengan pertamanya dengan kehendak Allah, dan Allah SWT telah berkehendak perkara itu berlaku di tempat kita, datangnya jerebu. Bukan sebab mesti kalau terbakar kat situ mesti datang kita jerebu. Tak, Allah boleh tolak kat tempat lain, tuan-tuan. Kan? Bakar kasihan, tolak kat tempat lain, tolak arah lain, tolak ke atas ke, tolak ke bawah. Lepas terbakar, hujan terus hilang, insyaAllah. Semua hak Allah SWT. Maka Allah Taala uji kita, maka kita perbaiki, koreksi diri kita. Kan? Maka alhamdulillah sekarang jerebu dah tak ada. Sepatutnya kita rasa bersyukur dengan nikmat keamanan ni, nikmat kebersihan udara ni lebih lagi berbanding ketika jerebu tu. Sekarang ni merasa alhamdulillah seronok, bahagia dengan nikmat yang Allah Taala bagikan kepada kita, dan perlu direnew, ditajdid, diperbaharui. Kalau tak, lepas 2 minggu 3 minggu tu kita rasa macam biasa balik. Macam biasa boleh tak? Waktu tak ada jerebu ni, dia rasa gembira, rasa bersyukur menggunakan nikmat udara ni macam baru saya habis jerebu. Sampai bila-bila? Sampai bila-bila. Termasuk dengan apa? Termasuk dengan menjaga nikmat tu. Sama ada tak payahlah bakar sampah besar-besar kan? Kalau boleh tak bakar sampah, bagus tak bakar sampah lah kan? Kalau bakar tu, berpada-pada lah. Kenapa tuan? Contohlah tuan, setiap daripada kita bakar sampah, walaupun dengan jumlah yang kecil, tapi seluruh rumah di Malaysia ni bakar sampah, jerebu tak tuan? Jerebu. Tapi sebabkan sikit-sikit-sikit, tak jerebu lah. Sana baca tak ya. Maka ada yang melekat Allah SWT, kita syukur, kita lafazkan, alhamdulillah. Nanti hujan lagi, kita salah kalau kita gabak, musim hujan. Memang hujan tak? Bukan musim cerita je tuan-tuan. Kalau kita kata di Malaysia musim hujan, di tempat lain tak hujan. Yelah, musim tu di Malaysia, Allah Ta'ala boleh ubah apa pun keadaan. Ramalan lah, boleh lah. Kalau macam tu orang kata, kalau macam tu tahun-tahun lepas, bulan 8 ke, kita bakar, bulan 9 hujan lah. Macam tu boleh? Kalau tuan kata memang bulan 9 ni musim, jadi tak ada masalah lah bulan 8 ni kita bakar biar bergerebu.
Tak boleh juga kan? Tak semua setuju macam tu. Jangan risau, bulan depan hujan. Tuan setuju ke? Dengan sebabnya adanya hujan bulan depan, kita bakar sampah tahun bulan ni? Tuan-tuan akan kata, kalau tak hujan, pandai pula kalau kata tak hujan. Tapi bila hujan, kita kata musim. Tak betul. Ini Allah SWT punya kebaikan, punya perbuatan, punya perancangan. Contohlah tuan-tuan, kita kata memang bulan 9 akan hujan. Jadi kita benarkan tak bulan 8 semua orang buat pembakaran secara besar? Kita takkan benarkan. Kita kata apa? Kalau tak hujan, pandai pula kata tak hujan. Dah kata bulan 9 musim hujan. Maka dia mulakan Allah SWT. Intinya pertama kita syukur pada Allah. Sekarang Allah dah bagi, dah habiskan perkara tu. Lafaznya syukur, berterima kasih pada Allah dan menggunakan nikmat tu, mentaati perintah Allah, termasuk mengekalkan nikmat keselamatan kebaikan ni. Tuan-tuan, masih ramai lagi kawan-kawan kita yang masih sakit lagi kesan jerebu tu. Ramai lagi tuan-tuan. Ramai tak? Ramai. Kawan kita sendiri pun ramai. Kawan tuan-tuan pun ramai. Ke tuan-tuan punya kawan semua sihat-sihat, alhamdulillah. Tadi kawan saya, kesan sesak nafas dia makin teruk. Dan dia susah nak berkata-kata dah. Dia pun dah habis. Tapi sakit tak habis. Subhanallah. Kita tak sakit, okeylah. Kan dia melukat Allah SWT syukur dan menggunakan nikmat pemberian Allah ni untuk mentaati perintah Allah. InsyaAllah yang dimulakan Tuan Pengerusi, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, hadirin, hadirat, ayah dan bonda yang dikasihi sekalian, kita sambung nikmat kata-kata hikmah Imam Haddad yang ke-61. Semoga memberi bekalan dalam kehidupan kita, baki masa hidup kita ni. Nasihat ni menjadi bekalan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Qala radiyallahu anhu man afrata fi hubbi shahwatin min shahawati dunya al-mubahah waqa'a la mahalata fi mujibin nari awil 'ar. Nasihat Imam Haddad tuan-tuan yang ke-61. Tuan, nasihat ni telah dibukukan, telah dilafazkan dulu 300 tahun yang lampau. Sehingga Allah Ta'ala berkati nasihat-nasihat para ulama kita dibukukan dalam bahasa Arab dan sekarang ini telah terjemahkan dalam bahasa kita. Kenapa? Kena dengar nasihat orang soleh, perintah Allah. Kenapa kamu berjaya? Saya ada pegang genggam nasihat mak saya. Nasihat mak kamu tu dalil ke? Quran dan hadis ke? Bukan. Tapi saya tahulah nasihat tu baik, kita genggam dan dia telah berjaya. Nasihat orang soleh, perintah Allah lagi. Dan Quran kata apa? Ikutlah kalian orang yang telah an'amta alaihim, yang telah diberi nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Nabi-nabi yang kita ikutlah, sebab nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad je tuan. Tuan-tuan nanti kalau buka hadis, nasihat-nasihat nabi-nabi ada dalam hadis nabi. Nabi yang lafazkan hadis tu, tapi nabi beritahu banyak, wahai sahabatku, ingin tak kalian mendengar nasihat Nabi Nuh? Bala ya Rasulullah. Bahkan maka Nabi bagilah hadis Nabi. Nasihat tu datang daripada Nabi Nuh. Nasihat daripada Nabi Musa dan seluruh nabi-nabi. Jadi bukan nasihat tu kita minta daripada Nabi saja, minan nabiyyin, daripada seluruh nabi-nabi. Nasihat Nabi Daud dalam kitab Zabur ada dalam hadis dia. Jadi perlu tak ikut nasihat nabi-nabi? Perlu. Mencontohi teladannya, kehidupannya, kekeluargaannya. Kan? Kita kata apa? Kenapalah pakcik tu ustaz ada satu keluarga ni, suami dia bagus, dia ni ayah yang baik, komplit semua hak anak isteri tunaikan, tapi isterinya ni tak taat pada perintah Allah, tak tutup aurat, tak puas, tak solat, tapi dia tu sebaik-baik orang dan dia dah mengajak daripada kebaikan, dia dah buat dah kebaikan, dah tunaikan semua hak-hak dia. Sehingga isteri dan anak mengatakan bahawa ayah dan suami saya ini tak, semua hak-hak kami telah ditunaikan dan dah diajak untuk buat kebaikan juga. Jadi kenapa sampai isteri ini pun tak baik juga, anak pun tak baik, sedangkan dia baik? Tengok dalam kisah Nabi Nuh AS. Nabi tuan-tuan, isterinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. Nabi Nuh telah berjaya. Maksud, seluruh Nabi-Nabi akan masuk syurga tanpa hisap dan azab. Seluruh Nabi-Nabi akan masuk syurga, tak lalu hisap, tak lalu azab. Nabi Nuh, anak dan isteri kufur. Tak cerdik ke? Seluruh Nabi-Nabi cerdik, genius.
Seluruh sifat-sifat Nabi empat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah ni apa? Bijaksana, cerdik, genius. Seluruh Nabi-Nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Seluruh Nabi-Nabi genius. Dah kita kata Nabi Nuh tak genius ke? Nabi Nuh genius. Dah macam ni, hidayah tu tangan Allah. Tentang nak tahu tak genius, tak genius Nabi-Nabi ni, khususnya Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad hafal Quran. Sahabat-sahabat lain pun hafal Quran, yang hafal Quran. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh baca Arab, tak boleh baca. Allah kata Nabi ummi, Nabi yang ummi. Nabi tak boleh baca, tapi Nabi boleh hafaz. Macam ada orang tu, ada satu siapa-siapa lah, dia nyanyi lagu Hindustan, sedap. Lengguk bagus. Tanya, faham tak? Tak faham. Tinggalkan faham. Macam ni kau boleh hafal, hafal lah kalau mama hafal lah. Tentu kalau Quran tu dapat dihafal tanpa boleh membaca, dengan orang yang boleh hafal Quran dengan boleh baca, mana lagi hebat? Ni pelajar ni dia hafal Quran, dia pandai baca, dia hafal Quran. Pelajar ni tak pandai langsung macam ni. Dia hafal dengan dengar aje. Dia dengar, dia ambil daripada orang sehingga dia hafal 30 juzuk. Mana lagi hebat tuan-tuan? Yang tak pandai baca ni lah. Yang tak pandai baca ni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genius tak genius? Genius lah. Kawan saya Algeria, Jazair, di kami di Mesir dulu, dia bagi tahu madrasah kami sebelum pergi Gaza, dia masuk hafal Quran tu. Semua orang hafal Quran. Madrasah kami masuk je dalam pagar tak ada Quran. Masuk je dalam pagar madrasah, satu ekar tak ada Quran. Hafal Quran daripada mulut ke mulut. Pelajar baru ambil daripada pelajar lama. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahman, semualah 130 juzuk. Lepas khatam 30 juzuk, ustaz ajarkan satu Quran. Kalau balik cuti sekolah, balik madrasah, balik rumah, kat rumah ada Quran, dalam madrasah tak ada Quran. Saya rasa kalau saya buka madrasah tu kat Malaysia, tuan-tuan, tutup dah saya. Tak ada orang nak hantar kan. Susahlah. Yang pandai baca pun tak hafal-hafal. Ini kan pula tak pandai baca, suruh dihafal melalui mulut, musyafahah terus. Belum setakat ni saya belum dengar lagi ada madrasah dalam Malaysia tu macam ni lah. Dia memang cara Nabi hafal lah. Mulut ke mulut dengar aje. Dalam Quran dan surah Al-Qiyamah, Allah Taala kata wala ta'ajjal, Nabi la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Allah Taala kata, wahai Muhammad, jangan kamu cepat-cepat baca. Lepas Jibril cakap, lepas Jibril datang bawa Quran baru kamu baca. Jangan, kadang satu ayat tu panjang, kadang, dan saya cuba akan ulang balik setiap kali ayat Quran tu turun, tuan-tuan, pertama dia sikit-sikit. Kedua kadang-kadang banyak. Jadi sebelum Sayyidina Jibril tu habis baca, Nabi tak cepat-cepat baca lah. Allah nasihatkan Nabi jangan segera, jangan cepat-cepat, tunggu je dulu. Tak apalah, ini Allah nasihat Nabi, kena molek lah. Ayat-ayat tu untuk kita nasihat diri kita. Kan? Cikgu kata, dengar cari baca dulu baru kau baca. Cikgu tak baca, kita dah baca lah. Tak betul lah. Kan? Tapi umumnya pelajar tu kadang kita belum suruh habis lagi arahan, dia dah buat dah. Dengar arahan saya dulu. Macam tu lah. Seluruh Nabi-Nabi ni genius. Nabi Muhammad hafal Quran tanpa boleh membaca. Allah Ta'ala jadikan ummi supaya apa? Keluar sangkaan, sangkal orang kafir bahawa Nabi ni cerita Quran. Nabi ni cerita Quran macam mana? Nabi pun tak pandai baca, tak pandai menulis. Menulis tak pandai, baca tak pandai. Tapi genius sangatlah, sekali cakap dia teringat. Saya ramai kawan-kawan, hatta isteri saya tuan-tuan, sebut nombor telefon sekali je. Memang genius lah kalau notak cepat. Dia tengah nak orang call, ingat-ingat 013-873-8634. Cakap sekali, terus hafal. Apa tadi? Otak bagus lah. Kita nombor telefon kita pun tak hafal. Otak ada yang ramai kita jumpa kawan-kawan macam ni. Memang dia ni cepat lah. Memang ada macam tu. Kan? Ada orang tengok nombor plate sekali je. BHL-308. Kereta baru dia ni. Kereta baru ke bang? Entahlah. Saya pun tak tahu kalau tu kereta baru. Esok lalu lagi, bang, kereta ni betul lah BHL-304 ni saya. Sekali tengok je hafal nombor telefon plate, nombor plate kereta orang. Saya beli kereta dah bertahun-tahun pun tak hafal lagi nombor plate kereta. Kita nak, bukan kecenderungan kita kat situ. Jadi betul lah ada orang jenis, betul lah ada orang jenis. Dan seluruh Nabi-Nabi Allah dah jadikan dia memang genius, hebat. Tak ada katalah kata kenapa Nabi Nuh tak boleh islamkan isteri dengan anak. Tak terkeluar. Terkeluar daripada, kan, itu adalah daripada hidayat Allah. So Nabi-Nabi telah berjaya. Macam tu juga kalau berlaku atas muka bumi ni. Suami dia baik, ayah dia baik, isteri, anak dia tak taat. Itu di luar hidayah Allah SWT. Kalau dia dah sampaikan nasihat, tapi dia masih bertahan lagi, dia tak ceraikan pun, dia jalan seperti biasa. Dia dah nasihat, dia tunaikan semua hak makan pakai. Dia nasihat, isteri, anak tak dengar dah.
dia semayang macam biasa, dia taat pada Allah macam biasa, dia berjaya, baki-baki gagal. Minan nabiyyin wasiddiqin. Siapa siddiq? Siddiq yang kita kenal seorang Sayyidina Abu Bakar kan? As-siddiq yang kita kenal Sayyidina Abu Bakar je. Dan Quran kata siddiqin, seluruh siddiq-siddiq. Kena ikutlah, ikut mereka, kenal mereka, ikut pengajaran mereka. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Yang mati syahid Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan siapa-siapa yang mati syahid. Quran kata asyuhada. Ikutilah kalian orang-orang yang telah mati syahid. Syekh Abdul Rahman Ramadan, Dr. Abdul Rahman Buti kan, ha, tu tengah mengajar kena tembak mati syahid. Ha, ni orang ni lah kita ikut mati syahid. Yang terakhir wassalihin, orang salih. Salih satu orang, salihin seluruh orang salih. Ikut mereka, tadabur mereka, hiasi akhlak mereka. Ni kata-kata orang salih dah berada di hadapan tuan-tuan. Kita ambil dalam kehidupan kita, semoga menjadi manfaat besar. Dan diterimanya nasihat orang soleh ini sehingga dibukukan tuan-tuan. Nasihat kita kalau hebat mesti dibukukan. Ha, dan disebarkan. Tak ni Allah Taala terima nasihat ni sehingga dibukukan dan sampai pula nasihat ni kat telinga kita. Pentinglah tu, penting baik dan diterima oleh Allah. Apa nasihat Imam Haddad? Qala radhiyallahu anhu, sesiapa yang berlebihan dalam mencintai sesuatu syahwat dari syahwat-syahwat dunia yang diharuskan. Boleh tak kita cinta pada syahwat ni, perkara-perkara dunia yang diharuskan? Boleh. Suka kenderaan, suka peliharaan ikan ke ayam, apa-apa yang haruslah. Boleh tak? Hawa nafsu kita suka. Hari-hari lap akuarium, hari-hari basuh kereta. Dah 10 tahun dah kereta tu beli, hari-hari dia basuh. Kita lepas tahun basuh, lepas tu dah tak basuh dah. Sayanglah kan. Tapi tak, dia 10 tahun basuh juga. Cinta dia kepada harta dunia ni boleh tak? Kata Imam Adat, boleh. Yang tak boleh apa? Sesiapa yang berlebih-lebihan. Itu tak boleh. Kalau kita tak cinta kita punya barang, kita tak jaga barang kita, kita biar-biar je. Kereta minyak hitam, biar je lah. Indah lebih 3,000 ni, biar je lah. Ha, rosak lah. Piston hancur semua. Tak sayang sangat dunia tak? Sayanglah, berpada-pada. Tak. Minyak hitam boleh pakai 10,000, 2,000 je dah tukar. Sayang sangat tu. Kan? Ada kawan kita macam tu. Tayar kereta, baru beli sebulan je, tukar lagi. Tukar lagi. Haus ke? Tak haus. Tapi kawan beritahu, tayar, bunga tayar ni bagus. Allah. Semoga bukan kita lah tuan-tuan. Tapi kita ada kawan-kawan yang macam tu. Jadi termasuklah dalam tazkirah kita ni. Sebulan tukar tayar. Sebulan tukar tayar. Dalam hati saya, kalau lah aku pakai kereta sama macam ni, aku ambil lah tayar dia. Kan? Asal tak ada dia jual balik ke, dia simpan ke. Tak patutlah berlebih-lebihan dalam mencintai suatu syahwat dari syahwat-syahwat dunia yang diharuskan. Benda harus boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tidak mustahil satu hari nanti pasti dia akan terjerumus melakukan sesuatu yang mengheretnya ke neraka atau kepada sesuatu yang mengaibkannya. Dan nasihat Imam Haddad ni kesan dia. Kesan berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu, apa dia? Kata Imam Haddad, tidak mustahil dia akan terjerumus melakukan sesuatu yang mengheretkannya ke neraka. Untuk tunaikan hobi dia, contoh dia mencuri, dia menipu dan sebagainya. Dia nak juga, dia sayang, dia pokoknya apa yang dia nak tu dapat. Waliyazubillah, kata Imam Haddad, tak mustahil perkara yang syahwat yang dituruti walaupun perkara tu harus boleh mengheretkannya ke dalam neraka waliyazubillah, ataupun kepada sesuatu yang mengaibkannya. Dia buat satu kesalahan dalam perkara harus, perkara tu nanti waliyazubillah akan menjadikan dia satu keaiban ataupun satu kehinaan kepada dia. Imam Haddad ni dia bagi nasihat yang umum lah tuan-tuan. Kita kiaskan dalam kehidupan kita, perhati dengan kehidupan dunia ni, kehidupan anak muda ke, kehidupan tuan-tuan yang telah lebih dahulu maka sanggaran, tuan-tuan akan nampak orang yang berlebihan dalam perkara-perkara ni nanti pasti sampai berhutang. Kawan saya tuan-tuan, itu saya dengar kawan atas kawan cerita, dia baru beli TV baru besar. Besar ni tuan-tuan, besar ni. Saya tuan-tuan punya frame ni. Berapa tuan-tuan? RM15,000. Saya kata betul ke? Betul. Aku pergi rumah dia, besar skrin TV dia. Dia bagi tahu RM15,000 tuan-tuan, agak-agak perkara tu bersesuaian tak? Membazir tak?
Lemak masuk video ni mampus saya. Jangan bagi kat dia lah. Dia pun orang sini je. Sampai 15 ribu beli screen TV tu. Dia kata dia beli ansuran lah. Lepas tu kata mahal je. Alah okey lah. So beli tu kereta 10 ribu motor. Betul lah tu kereta 10 ribu motor 10 ribu. Tapi TV tu itu je kan. Allah kawan ha? Subhanallah. Ni belakang ibu je lah. Dah besar ni mahal lah. 15 ribu. Subhanallah. Tu berlebih-lebihan tak? Berlebih-lebihan lah kan. Tak apalah dia kacau duit kita kan, betul. Tapi waliyazubillah takutlah dengan hobi yang dia suka tu sampailah sama ada mencuri ke, menipu ke, berhutang dan sebagainya. Orang berhutang tak bayar datang pada kehinaan tak tuan-tuan? Datang pada kehinaan. Hutang orang tak bayar kan. Pergi umrah pergi haji relax je. Kan? Ada orang tu pandai sebelum nak pergi haji, aku ni hutang dengan kau ni 5,000. Aku nak pergi haji ni. Boleh tak kau izin aku pergi haji? Nanti balik haji aku bayarlah balik. Okey. Lepas balik haji 2 tahun tak bayar-bayar langsung. Sabar je dah. Kawan tu cerita dengan saya, saya kata besarnya kesabaran tuan ni. Pak cik punya sabar ni besar. Takkan ustaz tak ada macam tu. Saya ada juga macam tu tapi dalam paling-paling pun RM1,000 je lah. Tapi kalau RM5,000 hebat sangat lah tu. Yalah walaupun RM5,000 tak berapa besar sangat tapi dia duit juga. Tapi dia jumpa saya sebelum dia pergi haji tu, dia cakap nanti aku balik haji aku bayar lah. Saya pun kata okey lah. Sampai sekarang dah 5 tahun dah. Dah 2 tahun dah ustaz. Jumpa relax. Mengaib tak tak? Mengaib kan lah tuan-tuan. Kan? Hukum fiqah kata apa? Kalau dia tak reda, bayar hutang. Tak buat haji off dulu, bayar hutang dulu. Kan? Ha. Kerana satu, bukanlah kata haji tu tak tu boleh. Tapi janganlah sampai, dia tu tak, dia fakir miskin ke? Kerja tak ada duit ke? Ada. Mungkin sebabkan dia sibuk dengan urusan-urusan penggunaan duit yang lain, sama ada urusan hobi dia. Takkanlah dia habiskan semua gaji dia untuk bayar keperluan kan. Tak makan, tak minum, mesti ada baki. Eh, kalau yang bayar sebulan 100, nak berganjak juga. Kalau 2 tahun, dah berapa banyak dah. 2,400, lumayan lah, separuh dah. Contohlah kan. Kalau sebulan 100 ringgit, 2 tahun dah 2,400, 4 tahun habis dah. Sebelum dia pergi haji tu, dia dah hutang 2-3 tahun dah. Subhanallah. Aib tak aib lah. Kan? Kenapa? Pergi semayang juga, pergi masjid juga. Aduh lagi. Kita pun nak cakap macam mana. Kan? Jadi tuan-tuan kita perhatikan perkara-perkara tu. Kan? Kenapa dulu dia pinjam? Lagi aib lagi. Membeli perkara-perkara yang harus. Tukar sport rim lah. Macam-macam lah tuan-tuan. Boleh contohkan dalam kehidupan tuan-tuan lah. Kan? Jadi kata Imam Adal, tepat tak? Tepatlah tuan-tuan. Ini nasihat berapa tahun punya nasihat sampai pula kat kita. Saya ulang balik, sesiapa yang berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu syahwat dari syahwat-syahwat dunia yang diharuskan, tidak mustahil satu hari pasti dia akan terjumus melakukan sesuatu yang mengheretnya ke neraka atau kepada sesuatu yang mengaibkannya. Kawan-kawan kita yang suka bela ikan kan, ikan kelisa, bawa balik beli ikan kelisa. Ikan kelisa mahal. Isteri tanya berapa ringgitnya pula ni bang. Ini tak, ini kawan punya, kawan suruh belakan. Pandai kelentong isteri dia. Kan? Ikan kelisa kan mahal, paling kurang 500-600. Pasal lagi 1,000-1,000. Kan hobi punya pasal kan. Bila duit dah habis, nak minta beli apa-apa pun dah tak ada duit dah. Kan? Keluar nak pergi kedai nak beli ROKOK, anak minta ni, isteri minta ni, sampai patah balik dalam kereta, tak adalah barang-barang tu. ROKOK ada pula. Sekarang ni bukannya tak ada barang tu, duit dah tak ada dah. Tapi barang dia boleh beli, barang anak-anak dah tak boleh beli kerana habis duit untuk perkara-perkara harus. Sian. Syarahan tuan-tuan, janganlah berlebih-lebihan dalam mengambil dunia yang diharuskan ini kerana sebahagian syahwatnya itu akan menarik sebahagian yang lain sehingga menyebabkan pencintanya itu bergelumang dengan dosa dan kemurkaan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengembala berhampiran kawasan larangan dibimbangi akan terceroboh ke kawasan larangan tersebut. Tentu-tentu ni ada kawasan larangan.
Kambing kita tak boleh masuk, binatang kita tak boleh masuk, kita biar je. Kalau termasuk, automatik kambing tu terbunuh ke, kawasan larangan ni rumput-rumputnya diracun ke, macam-macam lah keadaan. Sabdaan Nabi, sesiapa yang mengembala berhampiran kawasan larangan, dibimbangi akan terceroboh ke kawasan larangan tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi beritahu, wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuh. Nabi beritahu, setiap raja ada taman larangan dia, dan taman larangan Allah adalah perkara yang telah diharamkan. Tuan-tuan kan suka tengok cerita Pilamri kan? Adinda ku, malam ni marilah kita berjumpa di taman larangan. Kan? Raja-raja dia ada taman larangan, tak boleh jumpa, tak boleh kumpul, jumpa juga kat taman larangan tu. Kenapa nak jumpa di taman larangan? Kerana tak ada orang di situ. Ha, betul lah tu. Raja kita sekarang ada taman larangan kan? Kalau ada, okey juga nak tengok kat taman larangan tu. Di cerita filem dia ada kan? Raja punya taman larangan. Tak apalah, itu siapa nak buat sukatilah. Kita punya halaman pun kalau kita kunci, kita tak benarkan orang masuk. Tu taman larangan kita lah. Untuk orang lain. Tapi Nabi beritahu, wa inna likulli malikin hima. Bagi setiap raja tu ada taman larangan dia. Betul lah tu, raja-raja kita ada taman larangan. Betul lah tu. Allah pun ada taman larangan. Tapi Nabi beritahu, wa inna himallahi maharimuh. Tetapi taman larangan Allah adalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Allah tak ada kata tempat ni tak boleh masuk, tak boleh pergi, tak ada. Ataupun kebun bini semua boleh pergi. Cuma tempat-tempat yang tak boleh pergi, jangan pergilah kan. Gelap malam dan sebagainya. Tapi umumnya tak ada tempat yang diharamkan ataupun kebun bini semua boleh pergi. Taman larangan Allah kata, taman larangan Allah apa kata Nabi? Wa inna himallahi maharimuh. Taman larangan Allah adalah perkara yang telah diharamkan, dilarang. Walaupun apa tuan-tuan, walaupun perkara yang dilarang tu sedikit je. Tuan-tuan, perkara yang halal, perkara yang dibenarkan jauh lebih banyak. Air semua boleh minum, arak je tak boleh minum. Arak tu banyak jenis, memanglah arak tu banyak jenis. Tapi arak tu kan satu. Air ni boleh minum, air ni boleh minum, semua air minum. Arak je sikit je yang tak boleh, yang haram. Semua binatang halal, kecuali yang contoh babi dengan anjing, dua tu je. Kan, yang lain yang berbisa tu je, semua pun sebab ada mudarat bagi manusia. Yang tu juga nak makan. Antara susah tu. Sikit je yang diharamkan. Ini semua halal. Kan? Itu juga perkara-perkara yang lain. Tapi manusia ni kan, suka yang satu tu. Bayangkan dalam syurga tanda ni adalah hujan untuk kita sebenarnya. Bayangkan dalam syurga, kan, datuk kita, nenek kita dah nikmat dalam syurga. Kata pokok ni je jangan makan. Yang itulah nak makannya. Kan? Biasalah tu memang ujian Allah untuk kita. Bisikan syaitan pun ia dan sebagainya. Bisikan isteri ataupun kawan-kawan pun ia. Syaitan bisik dekat nenek kita, nenek kita bisik dekat datuk kita. Ah, tu yang alladhi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas tu. Syaitan pun kacau, manusia pun yang tak betul pun kacau juga. Bisik-bisik benda yang buruk. Sebab tu kawan-kawan yang baik, jadi mudahlah kita nak alihkan bisikan-bisikan buruk je. Kita kan terdetik macam-macam. Kan? Kan? Macam-macam kita punya terdetik. Mati orang ni aku nak kahwin dengan bini dia. Contohlah kan macam-macam kita punya terdetik. Terdetik tu kan tak boleh sebenarnya. Macam-macam punya terdetik. Tapi dah kalau kita kawan dengan baik-baik, tak adalah. Perkara ni berlaku tak? Perkara ni berlaku. Berlaku pada zaman sahabat, Nabi tanya pula. Ditanya pula, ya Rasulullah, detikan hati kami ni macam-macam. Kalau kami zahirkan, rasanya tak ada orang suka dengan detikan ni. Bagaimana Rasulullah? Kamu istighfarlah dengan detikan buruk dan usahlah mengalihkan detikan tu sehingga yang datang adalah detikan yang baik. Termasuk ada juga dalam kisah baru beritahu, nanti kalau Rasulullah meninggal, aku nak kahwin dengan Aisyah ni. Ada? Ada dalam hadis. Yalah, Rasulullah meninggal, umur saya Aisyah 18 tahun. Muda lah. Tua. Tak apa nak kahwin kan, dah tua kan. 18 tahun lumayan lah. Kita 18 tahun nak kahwin-kahwin lagi. Kan, Rasulullah meninggal, isteri Aisyah tu umur 18 tahun. Detikan tak boleh. Maka Allah Ta'ala tegur dalam melalui hadis, dan juga Allah Ta'ala telah buat keputusan di dalam Quran, diharamkan isteri-isteri Nabi kepada orang mukmin yang lain, dan mereka itu Allah Ta'ala angkat seperti ibu-ibu bagi orang beriman. Itu yang kita panggil dalam apa ni, Ummul Mukminin tu. Ummul Mukminin dan Ummu Salamah. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah, Ummul Mukminin Khadijah, Sayyidina Khadijah tu.
Itu yang gelaran Ummul Mukminin tu dalam hadis kan, an Ummul Mukminin Aisyah ta'ala, ibu bagi orang beriman. Sebab Allah dah angkat dah, dia bagi orang ibu. Apa maksud ibu? Tak boleh kahwin lah. Cuma tak bolehlah pegang-pegang. Tu Allah Ta'ala telah buat keputusan haram. Yang juga untuk memuliakan Nabi. Dan juga sebenarnya detail ni adalah begitu banyak supaya tak timbul fitnah. Kan? Sebab mereka-mereka ni akan pemegang hadis-hadis Nabi yang paling tinggi sanad dia. Bila dah kahwin dengan suami gang, macam-macam boleh berlaku. Macam tu juga Allah Ta'ala letakkan hikmah, ulama' letakkan hikmah kenapa seluruh anak Nabi yang lelaki itu meninggal dunia waktu kecil. Sayyidina Ali menantu pun datang di Syiah sekarang ni. Yang layak jadi Nabi, yang layak jadi khalifah lepas Nabi adalah Ali. Sebab Ali kahwin dengan anak Nabi Fatimah, macam-macam sebab lah. Itu bukan anak, hikmah di belakang tu begitu banyak dan begitu detail lah, kata ulama' syarah kan. Maka itulah dia. Maka kita sampai sekarang pun kita kena jaga adab-adab tu. Kan? Tak ada boleh terdetik-detik yang buruk-buruk. Kan? Mati ayah aku cepat dapat, aku pakai kereta dia. Allah. Itu yang payah tu. Kalau ayah kita dengar, kena siku sekali anak ni kan. Ataupun nanti kalau dia dengar, dia tahu, kalau lahir dulu aku cekik mati senang budak ni. Macam-macam. Semua ada detikan-detikan yang dalam tasawuf sebenarnya detikan adalah detikan yang haram. Detikan yang haram. Apa lagi tuan-tuan? Ustaz, boleh tak saya bersama suami isteri, isteri ataupun suami bersama membayangkan pasangan tu seperti orang-orang yang lain? Kan? Nak kahwin lagi satu tak boleh. Perempuan pun sama, laki pun sama juga. Tak boleh, isteri saya ni macam dinosaur. Maka dibayang-bayangkan orang lain. Kitab fiqah beritahu bahawa hukumnya adalah haram. Padahal tak nampak pun. Maka dia mulakan Allah SWT, detikan-detikan yang lain pun sama juga. Kalau kita rasa detikan tu ditahu pada orang lain tak betul, maka hukumnya haram, maka kita istighfar pada Allah. Tukar detikan kita, latih detikan kita kepada detikan yang baik-baik. Qala radiyallahu anhu takhasamal ajzu wal hirman ayyuhuma adarru ala sahibih wa tarafa'a ila al-aqli faqada bainahuma an al-ajza aslun wal hirmani far'uhu. Nasihat yang seterusnya kata Imam Haddad qala radhiyallahu anhu, satu minit lagi. Berbalah antara kelemahan memperoleh kesempurnaan dan halangan dari mendapat faedah-faedah kesempurnaan tersebut, yang manakah yang lebih membahayakan ke atas tuannya? Boleh tuan-tuan, ulang balik. Berbalah antara kelemahan ataupun berbalah halangan dari mendapat faedah-faedah kesempurnaan. Satu orang ni, dia berbalah tentang kelemahan tu untuk memperoleh kesempurnaan. Satu lagi, dia ada halangan dalam mendapat faedah-faedah kesempurnaan itu. Mana yang lebih membahayakan kepada tuannya? Azan dulu insyaAllah. الله أكبر
InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi. Satu lagi nasihat yang pendek daripada Imam Haddad. Sambungan daripada detikan-detikan hati kita tadi. Kita ada kalau ada soalan, simpan soalan tu. Tanya. Mana tahu kita dapat berbincang dua hari dengan lebih baik. Yang terakhir, qala radhiyallahu anhu, ma min tawiyatin illa wa fiha khafiyatun. Tidaklah dari sesuatu perasaan hati itu melainkan di dalamnya terdapat sesuatu yang tersembunyi. Saya ulang lagi, Imam Haddad bagi tahu tuan-tuan, tidaklah dari suatu perasaan hati itu melainkan di dalamnya terdapat sesuatu yang tersembunyi. Hati ini penuh dengan tersembunyi. Isteri pun tak tahu, suami pun tak tahu. Tengah makan dia tersenyum sekejap. Kenapa bang? Tak ada apa-apa, teringat kisah-kisah lucu. Padahal teringat awek lama kat sekolah menengah dulu. Contohlah, contoh kan. Senyum, contohlah. Kalau isteri kita tahu tu, macam manalah perasaan dia? Bang, jangan macam-macam bang. Atau kita sendiri tengok, tahu apa perihal hati orang yang kawan-kawan kita, macam-macam berlaku. Sebab tu dalam hati ni ada perkara yang tersembunyi. Syarahan, sebagian manusia terdapat jauh di dalam hati dan perasaannya sifat-sifat yang baik. Yang beruntung tuan-tuan, apabila detikan hati tu adalah detikan perasaan sifat-sifat yang baik, yang menyebabkan mereka berjaya di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita kena latih tuan-tuan. Kalau kita ni dah sentiasa berbisik, bersangka yang buruk-buruk, sekarang kita kena tukar, latih, tekan, sangka baik, sehingga nanti detikan dan sangka yang pertama yang datang adalah detikan dan sangkaan yang baik. Dan biasanya terzahir, sangka-sangka ni yang baik-baik ni, dia sangka baik je, biasanya terzahir kesan dari perasaan baik tersebut pada perilaku dan bahasa. Kan? Sementara sebahagian yang lain, di sebalik suara hati dan perasaan itu ada sifat-sifat yang keji yang merugikan mereka di dunia dan di akhirat. Wal-iyazubillah. Dan kebanyakannya akan terzahir tanda-tanda sifat-sifat keji itu pada bahasa perbuatan mereka. Tuan-tuan, seseorang tu apabila banyak cakap benda yang salah, sebenarnya dalam hati dia banyak bisikan yang salah, maka terzahir lafaz-lafaz yang salah. Janganlah, kalau kita banyak daripada hati lafaz-lafaz sangka-sangka yang baik, maka akan terzahir perbuatan dan lafaz-lafaz yang baik. Jawapan dia macam mana? Macam-macam jawapan. Tapi di antara jawapannya, oleh kerana itu kita selalulah berdoa pada Allah, berilah saya detikan dan sangkaan yang baik-baik sahaja. Kurniakan taufik mencintai segala perkara yang Allah cintai dengan sebenar-benarnya. Perintah Allah, segala perintah Allah ni minta pada Allah, kurniakan saya cinta untuk mentaati, cinta kepada perintah ini, cinta kepada perintah ini. Macam orang suka dengan kerja kan, dia akan buatlah kerja tu betul-betul. Tapi kalau dia diberi kurniaan cinta kepada amal-amal perintah-perintah Allah, maka dia akan buat, kan? Dia kena tahu bahawa sangkaan baik, detikan baik itu adalah perkara yang Allah Ta'ala suka. Inna ba'da zanni ism. Kan, sangka baik ni pertama dapat pahala tuan-tuan, kedua Allah Ta'ala suka. Kecuali dah memang kita tahu dia tu salah, kalau tak tahu sangka baik je. Sangka baik dapat pahala, Allah Ta'ala suka. Sangka buruk dapat dosa, Allah Ta'ala tak suka. Bahkan dalam sebuah hadis lain bagi tahu, untuk umat sebelum Nabi Muhammad, sangka buruk ni dosa besar. Kena bertaubat pada Allah dengan begitu taubat. Kena jumpa orang tu pun tak maaf pula. Cuma pada zaman kita, sangka buruk ni kita cukup dengan istighfar tanpa perlu jumpa orang kita sangka buruk tu. Kalau lah kena jumpa tuan-tuan, letih lah pula. Asyik sangka buruk, pakcik saya minta maaf tadi saya sangka buruk dengan pakcik. Makcik, kak, adik, oh letih sangka buruk nak kena minta maaf semua. Kan? Tapi sangka buruk ni kita istighfar pada Allah dan tukar sangka buruk tu kepada sangka yang baik. Boleh insyaAllah tuan-tuan, yang baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Semoga ada manfaat perbicaraan muzakarah kita. Dah pernah tanya kan tuan-tuan? Faham lah kan? Saya ulang-ulang je. Masalah hati, masalah detikan hati. Kan? Umumnya tuan-tuan, kalau detikan hati kita tak suka, ulama kata mudah dia akan jatuh hukum haram. Takkan kita nak buat sokmoh haram? Jangan buat. Detikan macam ni boleh ke Ustaz? Kalau orang tahu, orang kata keji tak? Jijik lah. Itu tak boleh tu. Jangan. Sangka macam tu senang je, mudah. Fatwa dengan hati. Kan? Apa pula dalam keadaan kita. Boleh insyaAllah. Allah baik pada Allah, lemah pada kelemahan saya. Semoga ada ini kebaikan dalam majlis kita. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.